السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستهديه ونستغفره من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليه. والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وسيدنا المجتبى محمد، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. التقدير بالأنصبة الأخرى، وهنا قد نجد من يتجه إلى تقدير نصاب النقود بالأنصبة الأخرى الثابتة بالنص، الثابتة بالنص، والتي لا تتغير تغير النقود، لأن لها قيمة ذاتية ثابتة، وإن اختلفت قيمتها النقدية بين بلد وآخر وبين عصر وآخر، فالقيمة الذاتية لخمس من الإبل أو أربعين من الغنم أو خمسة أوسق من القمح لا ينازع فيها أحد، ولا يعتريها كثير تغير من حيث حاجة البشر إليها وانتفاعهم بها. Sambung lagi pengajian kita semalam. Kemarin kita baca di mana diriwayat kepada kita, setelah tentunya dengan kajian akademik, betapa nisab bagi dirham ataupun wang perak di zaman Nabi SAW iaitu 200 dirham bersamaan dengan 595 gram dan 20 dinar emas bersamaan dengan 85 gram, dengan arti siapa dia ada emas 85 gram maka dia dikira orang kaya. Jika cukup segala syarat-syarat yang lain, wajiblah dia kena keluar zakat. Siapa dia ada perak sebanyak 595 gram maka dia dikira orang kaya. Maka jika cukup syarat-syarat yang lain, wajiblah atas dia mengeluarkan zakat bagi peraknya. Kemudian diriwayat pada kita, dinar yang merupakan wang emas dan dirham wang perak adalah alat yang digunakan sebagai untuk berjual beli dan perkara-perkara yang seumpamanya. Di zaman ini orang tak guna dah dinar dan dirham. Apabila dinar dan dirham yang kedua-duanya bersifat mata wang dikenakan zakat di zaman Nabi SAW, maka ringgit, rial, dolar, itu duit-duit yang digunakan pada hari ini juga yang merupakan mata wang mestilah kena zakat juga. Cumanya banyak mana duit, kalau emas tahu 20 dinar, kalau dirham tahu 200 dirham, kalau duit ringgit banyak mana ringgit, baru dikira kaya, baru dikira nisab. Maka dia kata ringgit ini ataupun dolar ke apa, wang ringgit hari ini, wang kertas hari ini, kita boleh ukur dia sama ada dengan nilai perak 200 perak di zaman Nabi hari itu, atau ukur dengan 20 dinar emas zaman Nabi hari itu. Kemudian dia tunjuk kelebihan bila mana kira wang ringgit kertas hari ini dengan perak untuk mendapatkan nisab,
dan kira wang ringgit hari ini dengan emas untuk mendapatkan nisab. Yang bawa kepada kesimpulan, dikira wang ringgit hari ini dengan emas. Dengan arti, siapa dia yang ada wang ringgit yang senilai 85 gram, maka dia dikira orang kaya, kemudian dia kena keluar zakat. Kemudian dia timbul persoalan yang lain. Itulah bagaimana jika sekiranya emas juga tidak sesuai untuk dijadikan perkiraan. Bila mana emas sama ada menjadi terlampau murah. Adakah di sana ada penunjuk-penunjuk yang lain? Ataupun kadar-kadar yang lain yang boleh diambil kira untuk mengirakan nisab zakat pada hari ini? Ini tajuk yang kita nak baca pada malam ini. At-taqdiru bil ansibatil ukhra. Mengira nisab zakat dengan nisab-nisab yang lain. Wa huna qad najidu man yattajihu ila taqdiri nisab an-nuqud bil ansibatil ukhra ath-thabitati bin nass. Di sini, di sana kita mendapati ada kalangan ulama yang mengarahkan perkiraan nisab wang ringgit ini dengan nisab-nisab yang lain yang juga sabit dengan nas. Wallati la tataghayyaru taghayyura an-nukhud, yang juga tidak berubah dari segi turun naiknya seperti mana turun naiknya wang ringgit kertas ataupun dinar dan dirham. Li'anna laha qimatun dhatiyatun thabitah, yang menjadikan dia begitu tidak turun naik harganya dengan cepat seperti mana emas dan perak ataupun wang kertas. Kerana baginya ada nilai yang tersendiri, yang teguh dan tetap. Wa in ikhtalafat qimatuha an-naqdiyyah bayna baladin wa akhar wa bayna 'asrin wa akhar. Sekalipun di sana ada perbezaan nilainya jika ditukarkan kepada wang ringgit di antara sebuah negeri dengan sebuah negeri yang lain, di antara satu zaman dengan satu zaman yang lain. Fal qimatu dhatiyyah, iaitu nilai tersendiri yang ada pada nisab khamsin min al-ibil, 5 ekor bagi unta, atau 40 min al-ghanam, atau 40 kambing, atau 5 awsuqin min al-qamhi, atau 5 awsuq daripada gandum. Awsuq adalah wasak, satu wasak ni ialah 60 gantak. Ini nisab bagi zakat pertanian, iaitu sebanyak 5 awsuk. 5 awsuk ni bersamaan dengan 60 kali 5, 300 gantang. Segantang 2.8 kilo. Bersamaan dengan 840 kilo. Sama dia ada gandum 840 kilo, beras 840 kilo, makin ini nisab dia. La yunazi'u fiha ahadun. Berkenaan dengan nisab perkara-perkara ini semua, tidak ada seorang pun yang membantahnya. Wa la ya'tariha katsiru taghayyurin. Dan dia juga tidak terlibat dengan perubahan yang banyak. Min haythu hajatil bashar ilaiha, dari kerana manusia berhajat kepadanya. Wantifa'ihim biha, ada manusia mengambil manfaat daripadanya. Baik, baru saya nak syarah. Dia kata, kita ini pakai pitih mah, pakai duit kertas. Zaman Nabi itu pakai dinar, pakai dirham. Duit zaman Nabi, dinar dirham, siapa dia ada duit dinar dirham, siapa sekat-sekat tertentu, dia kena keluar zakat. Situ mengajar pada kita, wang ringgit ada zakat padanya. Zaman Nabi itu orang panggil dinar, orang panggil dirham. Hari ini orang panggil ringgit, dolar, rial dan seumpamanya. Rupi, rupiah dan seumpamanya. Yang pertama, maka wang ringgit kena zakat. Banyak mana nak kena zakat wang ringgit? Ukur wang ringgit itu dengan nilai emas zaman Nabi. Iaitu kita dah cakap itu 85 gram. Pergi kedai emas tanya, 85 gram emas berapa rial hari ini? Kalau umpamanya dia kata 85 gram emas hari ini 14 ribu ringgit. Maka maknanya sahabat dia sudah cukup tempoh setahun, tolak belanja, tolak hutang semua sekali ada PT 14 ribu, maka dia dikira orang kaya. Dan dia kena keluar zakat. Baik. Di sana ada ulama' yang mengatakan bukan kira dengan emas nak tahu berapa nisab, tapi kira dengan nisab yang lain, iaitu
sama ada kira dengan nisab zakat binatang ternak. Zakat binatang ternak, orang yang beli unta, sebab dia ada 5 ekor unta, maka dia orang kaya. Maka dia kena keluar zakat unta. Baik, 5 ekor unta kalau tukar dengan ringgit, berapa? Kita rakyatlah semalam, bagi contohnya, 3,000 seekor unta. Di negeri Arab, kat kita ni unta mahal sebab bukan tempat duduk dia. 3,000 ringgit seekor. Maka 5 ekor unta makna 15,000 ringgit. Sebab dia ada 15,000 ringgit, maka dia orang kaya, kena keluar zakat. Ada kata dia kiyahkan kepada kambing. Nisab bagi zakat kambing ialah 40 ekor. 40 ekor dengan ringgit berapa? Kalau pak kita, 600 ekor. 600 kali 40, maknanya 24,000. Sebab dia ada 24,000, barulah dia dikira orang kaya. Nisab barulah cukup nisab dan dia kena keluar zakat. Baik. Ataupun dikirakan dengan nisab bagi zakat pertanian. Di sana ada zakat bagi orang yang bercucuk tanam. Bukan semua tanaman, akuat. Orang yang tanam, makanan asasi. Beras. Kalau kat kita, beras. Kalau kat negeri lain, gandum. Kalau kat negeri lain lagi, mungkin jagung. Mungkin bijirin. Ini akuat ialah makanan asasi bagi sebuah negara itu. Anggur dan seumpama dengannya. Maka zakat dan nisab bagi benda ini ialah sesiapa yang tanam padi. Kemudian dia menghasilkan daripada padi itu, padi atau beras, kita panggil beras, sebanyak 5 ausub. Satu ausub bersamaan dengan 60 gantang. 60 kali 5, 300 gantang. Sebab dia ada beras 300 gantang, hasil daripada cocok tanam dia, maka dia dikira orang kaya. Dan dia kena keluar zakat. Dan saya sebut dah tadi, 300 gantang bersamaan dengan 840 kilo. 840 kilo kalau kita bubuh sekilo RM2, maka RM1,680. Murah, murah sekali. Dengan arti sahabat dia ada BT RM1,680, maka dia dikira orang kaya. Dan dia kena keluar zakat. Ini pandangan para ulama, ada yang mengatakan, hak awal tadi kira dengan emas. Ini adalah yang paling rajih sekali. Tapi bila mana emas dah tak pakai gawar dah, sama ada terlalu mahal ataupun terlalu murah, nak kira guna zakat. Maka cara kiranya, kira 5 ekor unta berapa riyal. Itu nisab dia. Ataupun kira 40 ekor kambing berapa riyal. Itu nisab dia. Kira 300 gantang beras berapa riyal. Itu nisabnya. Hal yumkinu taqdir binisabi zara'i wassamar. Baik. Qardawi kemudian bawa kita satu persatu. Pandangan yang pertama yang mengatakan, nak tahu nisab zakat, bila mana mah dah tak boleh guna dah, kira ringgit ini dengan nisab zakat pertanian. Adakah boleh nak dikira nisab wang kertas ini dengan zakat, dengan nisab zakat pertanian dan zakat buah-buahan? Jawapan dia tak boleh. Jadi pun cari riwayat saja mula-mula, lepas tu dia tak boleh. Kerana walakinna nulahidhu anna qimata nisab al-zar'i al-awsuq al-khamsah تقل كثيرا عن قيمه نصاب الانعام. Bila kita tengok dari segi nilai duit kita hari ni, duit ringgit, duit kertas hari ni, kalau kita banding nilai 5 ausuk bagi zakat pertanian dengan 5 ekor unta bagi zakat peternakan, beza nilainya sangat-sangat jauh, sangat sikit. Saya bayar dah tadi, zakat bagi pertanian ialah siapa dia yang ada beras 300 gantang. 300 gantang ni nilainya kat sampai RM2,000. Sedangkan nisab bagi unta 5 ekor RM15,000. Bila tengok begini, bezanya terlalu amat jauh. Kan itulah dak munasabah untuk dikirakan wang kertas kita bagi mengetahui nisab zakat dengan melihat nilai kepada nisab zakat pertanian. Tak pernah sabar. Tak boleh. Kerana dia terlalu sikit. Dan kalau orang tanya, kenapa jadi begitu? Kenapa? Bila zakat yang berbentuk pertanian, nisabnya terlalu sikit. Yang mungkin akan menyebabkan, melibatkan ramai puak-puak petani. Petani ada 300 gantang je, kena keluar zakat. Ada 300 gantang je, kena keluar zakat. Kalau ringgit juga, ada RM1,700, kena keluar zakat. RM1,700, kena keluar zakat. Melibatkan ramai orang petani. Kenapa? Zakat pertanian, nisabnya terlalu rendah. Berbanding dengan nisab bagi zakat peternakan. Berbanding dengan nisab
bagi emas bahkan perak. Kenapa jadi begitu? Kata dia, wala alla syari' qasada ila takhlil hadha an-nisab khassatan li'iddati ma'a. Kata dia, saya boleh fikirnya, boleh jadi Allah Ta'ala Nabi Muhammad sendiri, bila nisab bagi zakat pertanian ni dia perendah banding dengan nisab zakat-zakat yang lain, boleh jadi kerana beberapa sebab, beberapa faktor. Al-awwal, yang pertama, anna ni'mat Allah fi ithbati zar'i azharu minha fi ayyi shay'in akhar. Mana-mana benda yang di atas dunia ni Allah Ta'ala buat belaka. Semua Allah Ta'ala buat. Piti Allah Ta'ala buat. Lembu kubah yang itu Allah Ta'ala buat. Tetapi dalam banyak-banyak benda Allah Ta'ala buat ini, benda yang berbentuk tanam-tanaman ni lah nampak sungguh air tangan Allah. Nampak sungguh. Sebab itu saya dah sebut, dia kata mengaji ilmu tauhid, kita semayang, pas semayang kita wiri. Ya, antara wiridnya kita baca apa nama ni, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tuliju'l layla fin nahar wa tuliju'n nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit. Engkau menciptakan kehidupan daripada benda yang mati. Tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau mengeluarkan kematian daripada benda hidup. Sebagai contoh, bila kita nak menanam durian, nak tanam durian, semua bahan mentah tanam durian ni benda mapuh dah ke. Mula-mula butir durian. Bawa ni saya pergi ke Pasir Mas. Pergi Pasir Mas, jumpa ni pokok petik. Pelik pokok petik ni warna kuning. Warna kuning. Bukan masuk mah warna betik tu warna kuning. Saya bertanya, kata, betik apa ni warna kuning? Dia kata ni betik peseng dia. Dah tuang dia, tuang dia tak ada ni orang cerita ni, tuang dia kalau jual, tak jual sutik. Kalau nak beli sutik pun dia akan belah, butir-butir dia dibahak, dia simpang dulu, dia jual buah saja. Tak mui kita tanah. Nak suruh ada dengan dia je pokok ni. Dia tak mui butir. Ha, dia kata, oh, parok tu orang dia, dia tak ui butik. Jadi kita ambil butik betik lah, cerita pasal cerita betik. Butik betik ni barang mampu. Kalau tak percaya dia mampu, ambil butik betik segenggam, ubah atas meja. Lok 10 hari ke, 10 tahun ke, dia tak akan bertambah. Bahkan dia akan berkurang. Kau buruk, akhir sekali tak ada. Mana butik betik ni barang mampu. Kita ambil butik betik ni, bubur dalam tanah. Tanah juga barang mampu. Kalau tak percaya, ambil tanah. Seskup, bubur atas meja juga. Bubur 10 tahun, 20 tahun. Tengok jadi apa. Kalau tak bertambah, dia berkurang. Dia tak akan bertambah. Kurang mungkin. Bubur dalam tanah, barang mampu juga. Itu dia bubur tiap ayam. Kalau barang mampu lagi. Itu dia bubur air. Air barang mampu juga. Walaupun dengan tengok mikroskop semua kata air ni barang hidup, air ni barang mampu. Kalau segelas-segelas dah, dah akan jadi dua gelas. Barang mampu nama butir, capu barang mampu nama pasir, capu barang mampu nama tiap ayam, capu barang mampu nama apa benda nama ni air, tiba-tiba sehari dua hari hidup, tubik tunas. Tubik daun. Tubik batang. Kau tinggi, kau tinggi. Siapa dia buat? Ahli sahih mana buat? Sebab mana buat? Tak ada orang boleh buat. Ini adalah bukti kekuasaan Allah. Ada pun kambing, lembu, kubah kambing. Kita bela, kita napok. Kita bela, kita buat lagu, kita ambak dia, kita panah dia, apa orang panggil. Ingat api, panah dia. Kemudian kita pergi makan garang bukit pula. Meh lagi, rupuk lagi. Kita jaga dia. Ada doktor haiwan pula, veterina pula jaga. Nampak usaha manusia. Kalau nama dina adalah hamkoh lagi, nampak usaha. Tapi pokok ini, benda-benda bentuk tanam-tanaman ini, sikit saja usaha manusia. Kalau mana orang menanam, tak hidup. Pakar menanam pun tak hidup. Kadang-kadang orang tanam berharambang saja hidup. Kadang-kadang lepor butir begitu saja hidup. Allah Ta'ala hidup. Bakal dikan itulah zakat pertanian,
nisabnya disedikitkan supaya melibatkan ramai petani. Kan di sana ada satu bentuk kesyukuran yang mesti diberi. Kan ini tanda Allah Ta'ala yang sebesar-besar tanda yang ada pada Allah. Banding dengan kerja-kerja buat yang lain. Wajuhdul insan fihi aqallu min juhdihi fi sa'iri sarwat. Al-juhdu makna reng. Reng orang buat buat kerja yang bernama cocok, tak cocok tanah ini sikit dalam menjayakan pertanian dia jika dibandingkan dengan reng yang dia guna untuk buat kerja lain. Untuk mengusahakan harta-harta dia yang lain. Kan itulah firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin. Wa ayatul lahumul ard. Ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha fa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dari antara ayat ayah ni tanda kebesaran kami, tanda kami ni ada, tanda kami ni bijaksana, tanda kami ni maha berkuasa untuk mereka, untuk manusia. Kalau dia nak tahu, kalau dia nak percaya, nak yakin sungguh, al ardul maytah, bumi yang mati. Saya sebut tadi, tanah yang mampu. Bumi yang mampu. Ahyainaha, kami hidupkan dia. Kami hidupkan dia. Dengan tumbuh-tumbuhan yang macam-macam. Akhrajna aminaha habban faminhu ya'kulun. Lalu keluar daripada bumi yang mampu ini, biji-bijian yang ada di antaranya yang menjadi makanan bagi mereka. Yang mereka memakan. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. Dan kami jadikan di atas bumi yang kontang ini, bumi yang mati ini, kebun-kebun daripada tamar-tamar. Dan juga anggur-anggur. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Dan kami terbitkan daripada bumi yang mati ini, mata air, untuk menyirami tanam-tanaman mereka. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ. Supaya dengan cara itu, mereka dapat memakan hasil buah-buahan daripada tanaman itu. Wa ma amilatuhu aydihim. Tidak ada satu pun yang kami sebut ini daripada kerja buat tangan mereka. Tak ada. Hatta yang menanam beras apa hari ini semua sekali, beras Allah Ta'ala buat siap-siap, bukan ada kilang buat padi. Benih dia. Allah Ta'ala buat siap-siap, cuma manusia memodernkannya saja. Afala yashkurun. Kenapa mereka tidak bersyukur? Maka itu yang sebab pertama Allah Ta'ala jadikan nisab zakat taniah ni rendah supaya melibatkan ramai orang, supaya dia berterima kasih. Dialah orang paling mustahak sekali untuk bersyukur, berterima kasih. Kerana kerja sikit boleh benda banyak. Yang kedua, sebab yang kedua kenapa nisab bagi zakat taniah ni lebih sikit banding dengan nisab-nisab lain. Annal bashara la yastati'una al-istighna' amma akhrajat al-ardu min nabatin. Kerana manusia tak mampu untuk berlepas diri, merasa cukup daripada apa yang dikeluarkan oleh muka bumi, bumi daripada bermacam-macam tanam-tanaman. Wa in istata'u an yastaghnu 'anil hayawan. Adapun binatang ternak, kambing, lembu, kubah, kalau tak ada, tak apa. Tak ada, tak apa. Tapi Allah Ta'ala jadikan al-aqwat, makanan asasi manusia ini, bukan mari pada binatang ternak. Mari daripada tanam-tanaman. Ada orang makanan asasi dia beras. Orang Mesir, makanan asasi dia pul. Kacang pul. Dia makan kacang pul macam kita makan nasi. Ada negeri-negeri yang menjadi makanan asasi dia lah anggur kering. Ada negeri-negeri makanan asasi dia lah buah tamar, buah kurma. Ada negeri-negeri makanan asasi dia lah gandum. Semua tanam-tanaman. Allah Ta'ala jadikan ini sumber karbohidrat yang manusia tak boleh hidup tanpanya. فَلِهَذَا قَصَدَ الشَّارِعُ إِلَى تَقْلِيلِ النِّصَابِ فِيهَا. Maka oleh kerana itu Allah Ta'ala syarak menyedikitkan nisab bagi zakat pertanian ini لِإِشْرَاكِ أَكْبَرَ عَدَدٍ مِّنَ الْمُحْتَاجِينَ, supaya dapat dikongsi hasil tanam-tanaman ini kepada sebahagian besar daripada orang-orang yang berhajat kepada apa yang Allah Ta'ala keluarkan daripada muka bumi ini daripada tanam-tanaman. Baik. Hal yumkinu takdir bin nisabil hayawani. Setelah kita semua faham begitu,
Jadi piti emas kita hari ni, nak tahu berapa nilai nisab dia, berapa nisab mana satu nilai yang kalau orang tu siapa nilai tu, dikira dia orang kaya. Duit ringgit kita, kita nak kira dengan menggunakan nisab zakat pertanian, jawabnya tak boleh. Kerana dia terlampau rendah nilai dia. Dan Allah Ta'ala sengaja buat rendah nilai dia kerana sebab-sebab sana. Timbul yang kedua. Kalau begitu, boleh tak kita kira nisab zakat fitrah kita dengan menggunakan nisab bagi binatang ternak? Setelah dengan nisab pertanian tak boleh, nisab binatang ternak boleh ke tak boleh? Wa min thamma yajibu sarful nazar anit takdiri bin nisab az-zuru'i was-simar. Maka daripada itu, daripada kita faham saat ni, wajiblah bila kita nak kira zakat kita, nak kira dengan mah tak boleh, kerana mah dah tak jadi perkara awal dah contohnya, sampai satu masa tak mah tak boleh dah. Kerana terlampau mahal ataupun terlampau murah, kita pun nak cari cara lain, dengan guna cara zakat tanian tak boleh, mahu tak mahu, kita mengalihkan pandangan kepada melihat nisab bagi zakat, apa ni, peternakan, haiwan. Zakat bila dah terkenok ni, kita dah sebut, kita belajar dah itu, iaitu unta, lembu dan kambing. Serta anak beranak dia. Anak beranak bagi lembu ialah kerbau. Kambing dengan segala jenisnya, biri, kambing kacang, kambing kapung, jantan pari, bau, ikut suka dah janji kambing. Kemudian di sana ada zakat kuda, cuma kudanya ada akal kuda. Tapi yang masyhurnya ialah zakat bagi binatang ternak ni ialah unta, lembu dan juga kambing. Ammal baqaru faqad ikhtulifa fi nisabiha min 5 ila 30 ila 50. Kita nak kira nisab timah kita dengan guna nisab lembu tak boleh. Lembu reject. Kerana lembu ini nisabnya khilaf di kalangan ulama, terbaca dari itu. Ada ulama kata, siapa dia ada 5 ekor lembu maka dia orang kaya, maka dia kena keluar zakat. Dia kiaskan dengan unta. Ada ulama kata dak, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, lembu ni 30 ekor baru nisab. Sebab dia ada 30 ekor lembu maka dia orang kaya, kena keluar nisab, keluar zakat. Ulama kata dak 50. Maka nisab bagi lembu ni khilaf. Barang khilaf ini pada yasluh ma'a wujudi hadzal khilaf ay yakun aslan yuqasu alayh. Oleh kerana lembu ni barang khilaf, maka dia tidak sesuai lagi untuk dijadikan asas bagi kita nak kiaskan duit ringgit kita dengan dia. Kerana dia sendiri khilaf. Lembu buang tepi. Baqiya nisabul ibil wa nisabul ghanam. Bila buang lembu, tinggal dua lagi. Unta dengan kambing. Wa qad thabata bin nass wal ijma'. Adapun unta dengan kambing, ini boleh. Kerana nisab bagi unta 5 ekor, sabit dengan nas, hadis Nabi. Dan sabit dengan ijma' ulama'. Nisab bagi kambing 40 ekor, sabit dengan hadis Nabi yang sahih dan sabit dengan ijma' ulama. Maka ni boleh untuk kita buat guna untuk kira piti mah kita dengan nisab kedua-dua ini. Fa nisabul ibil 5, maka nisab bagi untanya 5, siapa ada unta 5 ekor maka dia orang kaya, kena keluar zakat. Wa nisabul ghanami 40, dan nisab bagi kambing ialah 40 ekor, siapa dia ada 40 ekor kambing maka dia orang kaya, kena keluar zakat. فهل نستطيع ان نقول في نصاب النقود انه ما يساوي قيمه 5 من الابل او 40 من الغنم. Baik, setelah tinggal unta dengan kambing, maka boleh ke lepas pada ini kita nak kira berapa nisab orang yang ada piti ringgit ini, berapa ringgit dia kira dia kaya, dengan cara kita ukur 5 ekor unta berapa ringgit piti. Sebab dia piti dia kalau ada dengan dia ni boleh beli 5 ekor unta, maka dia orang kaya, kena keluar zakat. Boleh ke tak boleh kira begitu? Dia buat satu soalan. Ya, ataupun kita guna kambing. Siapa dia yang piti yang ada tangan dia, boleh beli kambing 40 ekor. Maka dia kira dia orang kaya, kena keluar zakat. Boleh ke tak boleh? Innal jawab an hadha soal bil ijab. Adapun jawapan bagi soalan ini, supaya kita boleh jawab dengan jawapan yang positif, jawapan yang orang panggil menasabah,
يتوقف على ثبوت مساواة هذه الأنصبة للنصاب النقدي الذي ورد به الشرع. Jawab apa dia? Boleh. Cumanya bergantung kepada sabitnya persamaan bilangan 5 ekor unta ini dengan 200 dirham zaman Nabi ataupun 20 dinar zaman Nabi. Sabitnya 5 ekor unta dengan, kalau sekiranya harga 5 ekor unta sama dengan 200 dirham zaman Nabi hari itu. Dua apa namanya 5 ekor 40 ekor kambing sama dengan 200 dirham zaman Nabi hari itu. 5 ekor unta sama dengan 20 dinar zaman Nabi hari itu. 40 ekor kambing sama dengan 20 dinar zaman Nabi hari itu. Kalau sama, jawabnya boleh. Maksudnya, boleh ke tak boleh, kita kena balik ke zaman Nabi semula. Check semula zaman Nabi. Balik ke belakang semula. Back to future ke mana? Back to back lah. Balik belakang semula. Tengok zaman Nabi hari itu. 5 ekor unta zaman Nabi hari itu berapa ia harga ni? Kalau 5 ekor unta zaman Nabi hari itu, harganya 200 dirham. Jawabnya boleh. 5 ekor unta zaman Nabi hari itu, harganya 20 dinar. Jawabnya boleh. 40 ekor kambing zaman Nabi hari itu, harganya 200 dirham. Jawabnya boleh. 40 ekor kambing zaman Nabi hari itu, harganya 20 dinar. Jawabnya boleh. Boleh tak boleh? Kena tentu hak ni dulu. Negeri semula belakang. Itu kita gidah, itu kena pergi pula sekali lagi. Baik. وقد نقل شمس الأئمة السرخسي. Kenaan dengan nak balik ke belakang semula ini, sesungguhnya seorang ulama yang terkenal itu Syamsul A'immah Al-Imam Sarkhasi Muhammad bin Ahmad As-Sarkhasi, ulama besar mazhab Hanafi. Imam Sarkhasi ini dikata dalam kitabnya Al-Mabsut, dikata كما ذكرنا ذلك في زكاة الثروة الحيوانية أنه اعتبار للقيمة في المقادير. ولو أزعنا في الإمام سرخسي يكتب لما نكتب اللي أنت كتاد أنت لماكو ما كزكاني كان بين سكو زكاة كان بين سكوني واجي كتاب كنا keluar zakat tu dengan beli kambing, kemudian keluarkan zakat kambing dengan kambing seekor. Mazhab Hanafi dikata tak, nak beli kambing boleh, nak beli pitih pun boleh. Kita pergi tanya kedai, saya ada unta 5 ekor, mana kena keluar zakat kambing seekor. Pergi kedai kambing, kambing berapa seekor ini? 600 riyal. Ambil pitih 600 riyal, keluar zakat kambing dengan pitih emas. Kemudian tengok zakat fitrah. Kita zakat fitrah kat kita hari ni, dalam mazhab kita, sepatutnya kena keluar dengan harga beras, secupuk beras. Tapi kita ini tak keluar dengan secupuk beras, kita keluar dengan nilai secupuk beras. Setahun sekali, 5 hari bulan puasa, jabat ugama ke apa, waktu baik. RM7, RM9. Kita keluar dengan pitih. Keluar dengan pitih ni bukan mazhab kita. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia benarkan menilaikan mandi. Jadi kata menilai bayar dengan duit ni lebih bagus bayar pada beras lagi. Kerana duit di zaman hari ini, bahkan di zaman dia, sebab mazhab Hanafi ni mazhab yang duduk dekat Amsar, tengah semua bandar Baghdad. Bukan duduk kapur. Ada begitu mazhab Syafi'i kita. Mazhab yang Imam Syafi'i sendiri duduk Baghdad sekejap, kemudian akhirnya banyak duduk kakak lain, walaupun duduk ujung sekejap di Mesir. Mazhab Hanafi duduk tengah-tengah bandar. Bila duduk tengah-tengah bandar, apabila zakat fitrah hanya keluar beras secupuk, keluar dengan beras juga, pergi ke orang miskin. Sedangkan orang miskin ni boleh jadi beras ada di rumah, yang tak ada milo, yang tak ada susu, yang tak ada benda lain. Kalau pergi piti, beras pun dia boleh beli. Dia boleh sempurnakan hajat dia. Dia juga adalah masalah zakat ini. Zakat ternakan. Zakat Nabi kata zakat ternakan. Kalau mu kena keluar kambing seekor, mu nak keluar dengan kambing pun boleh. Mu nak nilai boleh. Berapa kambing itu? 600. Mu pergi piti 600 pun boleh. Kata Imam Sarkhasi, fa'inna bintal makhat wahia adnal asnani lati tajibu piha zakat. Kata Sarkhasi, zakat ni
Siapa dia ada 5 ekor kambing, 5 ekor lembu, apa ni, unta, dia kena keluar seekor kambing ataupun dia kena keluar bintul makhad. Bintul makhad ialah unta yang umurnya cukup setahun nak masuk 2 tahun. Ini adalah minimum umur yang wajib padanya zakat. Unta yang umurnya paling minimum untuk mengeluarkan zakat ini, itu siapa dia ada 5 ekor unta, zakatnya ialah seekor kambing. Siapa ada lebih pada 5 ekor, zakatnya ialah bintu makhad. Bintu makhad ialah unta yang umur setahun nak masuk 2 tahun. Unta ni yang menjadi bayaran zakat ni merupakan unta yang paling murah sekali. Unta yang paling murah sekali kana tuqawwamu binahwi 40 dirhaman. Harganya zaman hari itu, zaman Nabi hari itu ialah sebanyak 40 dirham. Bila harga unta seekor, unta yang paling murah sekali harganya 40 dirham, zakat nisab bagi unta ialah 5 ekor, 40 kali 5, 200 dirham. Sama. Maka dengan sendirinya, 5 ekor unta sama dengan 200 dirham zaman Nabi itu. Kata Sal-Khasi. Wasyah binahwi 5 dirham. Kambing pula zaman Nabi itu, nilai dia seekor kambing 5 dirham. Maka 40 ekor kambing, 5 kali 40 keluar 200 dirham. Maknanya sama. Maka Sal-Khasi mengatakan, boleh sekiranya duit ringgit kita, bila kita nak tahu nisabnya berapa, kita tengok kambing berapa. 40 ekor berapa ya? Unta 5 ekor berapa ya? Boleh begitu. Kenapa? Kerana kebetulannya 40 ekor kambing zaman Nabi hari itu nilainya 200 dirham. 5 ekor unta zaman Nabi hari itu nilainya 200 dirham. Dan 200 dirham inilah nisab bagi wang ringgit zaman Nabi hari itu. Maka boleh hari ini siapa dia ada piti emas, nak tahu berapa zakat dia, mula-mula kira dengan emas. 85 gram emas banyak mana piti. Kalau tak mau kira dengan emas ataupun emas tak boleh nak kira dah, boleh kira juga dengan unta. Unta 5 ekor berapa ya? Kalau unta 5 ekor 15 ribu, siapa dia ada 15 ribu ringgit, maka dia orang kaya kena keluar zakat. Kalau unta 5 ekor ialah 12 ribu, contoh, siapa dia ada 12 ribu, maka dia orang kaya kena keluar zakat. Boleh dia kira juga dengan kambing, 40 ekor berapa. Kerana nilainya sama zaman Nabi itu, kata Imam As-Sarkhasi. Mereka faham ke tak tahu, tapi aku baca ini. ولكننا ذكرنا هناك أن المحقق ابن الهمام في الفتح والزين ابن النجيم في البحر تعقبا صاحب المبسوط في ذلك. ولا ما تمنى سكالي بو jangan pegang lagi hadi riwayat tu. Ada dua ulama usul mazhab Hanafi juga, Ibn al-Humam, Ibn al-Nujaim. Ni dua mazhab Hanafi belaka. Dia ni tak setuju dengan pandangan Imam Sal-Khasi. Tak setuju. Kedua-duanya memberi komentar, mengkritik fahaman As-Sarkhasi dengan mengatakan, mu kata 40 ekor kambing zaman Nabi 200 dirham. 5 ekor unta zaman Nabi 200 dirham. Tak betul. Mu ambil mana? Siapa dia royak kamu? Tak betul. Tak betulnya, nilai 40 ekor kambing dan nilai 5 ekor unta zaman Nabi hari itu, tak betulnya ni, hari nak royak ni. Lima ja'a fi sahihi al-Bukhari. Sebuah hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan hadis-hadis lain, iaitu disebut dalam kitab Bukhari, anna man wajaba alaihi sinnun min al-ibli falam tujad inda fa innahu yadha'u al-ashrata ad-darahim mawdi' ash-shatin inda adamiha. Sesiapa yang wajib ke atasnya mengeluarkan zakat bagi unta, 5 ekor unta, maka wajib kena keluar zakatnya seekor kambing. Kemudian dia tidak mendapatkan kambing itu, tak ada kambing dengan dia, maka di kali itu wajiblah ke atas dia menggantikan tapak kambing itu dengan meletakkan 10 dirham ganti bagi kambing itu. Maka ini menunjukkan zaman Nabi hari itu seekor kambing 10 dirham, bukan 5 dirham macam Sarkhasi kata, 10 dirham. Bila seekor kambing 10 dirham, 10 kali 40 menunjukkan berapa? 400 dirham. Harga kambing zaman Nabi hari itu, 40 ekor je lah 400 dirham. Tak sama dengan nisab perak.
Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga, man balagat indahu minal ibili sadaqatul jaz'ah wa laysat indahu jaz'atun wa indahu hiqqatun. Sesiapa yang telah sampai padanya bilangan unta yang mewajibkan dia mengeluarkan zakat jaz'ah. Jaz'ah ialah unta yang umur 4 tahun nak masuk 5 tahun. Dia ada satu bilangan unta, dia kena keluar zakat. Zakatnya ialah unta jaz'ah. Unta umur 4 tahun hingga 5 tahun. Tiba-tiba dia tak ada jaz'ah. Dalam simpanan dia tak ada jaz'ah. Yang ada dengan dia unta hiqqah. Hiqqah 3 tahun nak masuk 4 tahun. Unta yang lebih muda. Fa innaha tuqbalu minhu al-hiqqah. Maka boleh dia bayar zakatnya dengan hiqqah. Dia patut kena bayar dengan jaz'ah. Dia tak ada jaz'ah, dia bayar dengan hiqqah. Tapi hiqqah ni lebih muda lagi. Wa yaj'alu ma'aha syatain. Kemudian ditambah bersama dengan hiqqah itu 2 ekor kambing. Sebab sepatutnya dia kena bayar dengan jaz'ah. Kambing umur 4 tahun nak masuk 5 tahun. Tak ada kambing, lembu, apa unta. Unta umur 4 tahun nak masuk 5 tahun. Patut kena bayar dengan itu. Tapi tak ada. Ada dengan dia unta umur 3 tahun nak masuk 4 tahun. Hiqqah. Boleh bayar dengan hiqqah. Tapi oleh kerana hiqqah ni tak padang lagi, sepatut jaz'ah, bulan-bulan bayar hiqqah, tambah 2 ekor kambing. Ini stai saratalahu. Kalau sekiranya ada baginya 2 ekor kambing. Au 20 dirhaman. Kalau tak ada, tambah dengan 200 dirham. 20 dirham. Maka di sini juga menunjukkan seekor kambing zaman Nabi harganya 10 dirham dan bukan 5 dirham seperti yang dikatakan oleh Imam As-Sarkhasi. Lagi riwayat Bukhari lagi. Sekian nak berbeda. Wa man balagat indahu sadaqatul hiqqah. Sebab dia yang ada unta, kemudian zakat yang kena dikena bayar ialah unta hiqqah. Unta umur 3 tahun nak masuk 4 tahun. Wa laysat indahu al-hiqqah. Tapi dia tak ada unta hiqqah. Umur 3 tahun nak masuk 4 tahun dia tak ada. Wa indahu al-jaz'ah. Dia ada jaz'ah dia. Jaz'ah ni ialah unta umur 1 tahun nak masuk 2 tahun. Unta umur 4 tahun nak masuk 5 tahun. Lebih tua lagi. Fa innaha tuqbalu minhu al-jaz'ah. Maka boleh dia bayar dengan jaz'ah. Dia kena bayar dengan unta hiqqah. Dia patutnya dia kena bayar dengan hiqqah. Unta hak muda. Dia tak ada unta muda. Ada unta tua. Unta ni kau tua kau mahal. Maka dia bayar dengan jaz'ah. Bayar dengan unta tua. Wa ya'tihi al-musaddiq. Kemudian yang jual kutip sedekah, yang jual kutip zakat ni bayar balik ke tuang. Tuang hak bayar zakat ni 20 dirhaman. Sebanyak 20 dirham. Au syatain atau 2 ekor kambing. Kerana dia bayar dengan unta hak lebih tua. Maka ketika tu dia bayar lebih. Dia bayar lebih, kena cucu orang panggil. Cucu balik dia. Cucu dengan 20 dirham ataupun cucu dengan 2 ekor kambing. Dan ini juga menunjukkan bahawasanya zaman Nabi hari tu, seekor kambing nilainya lah 10 dirham. Ini pada ni. Itu matematik bodoh dah. Tapi nak belajar, nak kena ngaji, nak buat begitu. Wa min hadzal hadis, qardho ibn buat kesimpulan daripada hadis yang sahih ni, yatabayyanu lana, jelaslah pada kita, innal arba'ina syatan, sesungguhnya 40 ekor kambing, allati hiya nisabul ghanam, yang merupakan nisab bagi kambing, kana tusawi fil asri nabawi, bersamaan zaman Nabi hari itu 400 dirham. Wa ma'na dhalik, dan maknanya juga annaha dha'fu nisabin nuqub, nilai 40 ekor kambing itu sekali ganda daripada nilai nisab bagi dirham zaman Nabi. Saya nak tutup dan saya nak kesimpulan. Dibaca panjang ini, kita nak baca biar habis ni. Biar rayong tekor-tekor. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat. Zakat ini orang kaya. Orang miskin jangan serabut kepala. Orang kaya kena keluar zakat. Baki lagi siapa dia kaya. Siapa dia jom menentu kaya. Kalau kita tanya orang awak kaya ke tak, dan kita kajak kalau awak kaya kena bayar zakat, siapa sudah dia kata dia miskin. Kalau kita tanya kerajaan, tengok kerajaan. Kalau kerajaan sosialis, orang ada RM30 pun dia kata kaya.
Kerajaan kapitalis pula, kapital, kerajaan yang sokong golongan pemodal ini, boleh jadi ada sejata pun, dia kata tak kaya lagi. Maka Allah Ta'ala sesak awal-awal. Sebab dia kaya, dia dengan sebab dia kaya ni, dia kena keluar zakat, Allah Ta'ala dia mutu. Lalu ilahi Muhammad, ini orang kaya. Orang kaya ni lah orang yang memberikan ni. Kemudian, bukan semua benda kena zakat. Benda-benda je kena zakat. Bukan semua benda. Bukan semua harta. Benda-benda je ada kena zakat. Yang pertama, orang yang kerja buat dia berladang, bercocok tanam. Kalau tanam serah, tak kena zakat. Kecuali tanam serah, sampai 300 hektar. Kena mungkin kena zakat harta. Zakat perniagaan. Kalau tanam serah, 5-6 tak jadi apa-apa. Bila bercocok tanam, benda yang melibatkan akwat, al-qut, makanan asasi. Cocok tanam ni pula, lebih pada hak dia perlu. Maka dia bukan tanam untuk dia, bahkan untuk peniaga. Maka bila tanam tu lebih, maka dia kira kaya, dan dia kena keluar zakat. Banyak mana kira lebih tu? Hadis Nabi pun ayat, banyaknya dah 300 ratang. Maka itu kaya. Bagi zakat pertanian. Kemudian orang yang bela binatang. Bela lembu, bela kambing, bela unta, bela khubak. Orang ni juga, kalau dia bela seekor, dua ekor, tentulah nak makan ke dia. Maka orang ni bukan orang kaya. Yang Islam nak orang kaya. Siapa dia yang dikira bila dia bela barang, dia ni dikira kaya. Itu bila dia bela, bukan untuk dia je. Lebih pada untuk dia pakai. Banyak mana kira lebih? Kalau unta 5 ekor. Kalau 4 ekor, tak lagi. Tak kaya lagi. Kalau kambing 40 ekor. Kalau lembu 30 ekor pandangan jumhur. Juga picih. Zaman Nabi hari itu, picihnya dinar dan dirham. Siapa ada picih 200 dirham, maka dia orang kaya. Keluar zakat. Siapa ada piti 20 dinar, maka dia orang kaya. Keluar zakat. Kat zaman kita ada dinar dirham, pakai ringgit. Nak tahu mana? Siapa dia piti ringgit dia. Sama dengan nilai 85 gerai emas hari ini, dia orang kaya. Kena keluar zakat. Kalau tak mau pakai emas, siapa dia yang piti emas dia, sama dengan nilai kambing 40 ekor. Maka dia orang kaya, kena keluar zakat. Tak boleh. Sebab zaman Nabi hari itu, kambing 40 ekor ni sekali ganda daripada dirham zaman Nabi hari itu. Maka jawabnya apa? Tak payah. Setengah pada. Siapa dia yang ada piti mah dia, 20 ekor kambing, kena keluar zakat. Orang ni, orang yang bodoh sekali matematik berhenti. Bila mana zaman Nabi hari itu, 40 ekor kambing bersama dengan 400 dirham. Sedangkan nisab bagi duit dah 200 dirham. Maka cara nak nilai yang kedua, sambil kira dengan emas, tak mungkin dengan emas boleh. 20 ekor kambing berapa? Kat kita hari ni, kambing 600 riyal sekor. 20 ekor berapa? RM12,000. Itu nisab. Itu nisab. Ini orang yaktu je, tapi dia musim-musim. InsyaAllah, malam ni ada kuliah, apa, ceramah Ustaz Dusuki. Kita pakat-pakat dengar. Jadi saya pun nak berhenti. Cuma insyaAllah tajuk akan datang je lah. Yang agak menarik. Yang melibatkan sejarah dan juga perkara yang berkait dengan perkembangan ni itu. An-Nuqudul Waraqiyah. Wa anwa'iha, duit kertas dan jenis-jenisnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masagi. Dan nampak ramai orang malam ni. Malam ni kita nak kutip drama untuk Rohingya. Pakai bekas tu. Mana pakai untuk bila ni? Pakai kotak tu. Awak jalan kotak tu lalu. Benda panggil kotak drama tu, kita nak drama ke Rohingya. Saya pun nak berat sikit. Pakat weh. Esok kita susah kat derma kita pula.